alpa dan lalai kepada Allahu Akbar. Ingat balik. Yang keempatnya ikhwan, kita kena tahu pada menyatakan bahawa mulianya solat ini ikhwan, mulianya solat, sehinggakan solat ini tak boleh kita, bukan kata tak boleh, tak sepatutnya kita memulakan solat selain daripada Allahu Akbar. Dia bukan dengan bismayang, tak mula dengan bismillah, tak. Bismillah dengan nama Allah, dengan nama Allah. Tapi sembahyang dimulakan dengan Allahu Akbar. Kenapa? Kerana nak menunjukkan kemuncak salat itu, kita akan sembah dia. Maka bila kita tukar mula sembahyang dengan lain daripada Allahu Akbar, menunjukkan hala tuju kita itu tak betul. Dan Nabi kata kullu zibal. Hadis ini dikatakan hadis yang tidak sahih secara mutlak. Hadis ini ada perbahasan dia, tapi dia ambil manfaat dia. Kullu zibal, kullu amrin zibal, lam yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au ajzam au abtar. Semua urusan yang diharapkan ada barakah padanya, maka mulalah dengan bismillah. Kalau tak mula dengan bismillah, akan terpotonglah berkat dia, kecuali solat. Sebab solat Nabi tunjuk sendiri, dia tak mula dengan bismillah. Makan tak sesuai, kata Allahu Akbar. Makan bismillah. Sebab makan dia bukan ada aktiviti sujud. Jadi kalau semua makan mula dengan Allahu Akbar, last kali kena sujud. Apa kena mengena sujud dengan makan? Tapi sembahyang tak mula dengan bismillah. Makan sesuai dengan bismillah. Sebab dia simbol permulaan kerja. Tapi sembahyang tak? Sembahyang kena mula dengan Allahu Akbar. Bismillah pun tak, qul a'udzu bi falaq pun tak, apa pun tak, a'udzubillah istighfar pun tak. Sembahyang dimulai dengan Allahu Akbar. Kenapa? Kerana kemuncak dia nak membuktikan Allah itu akbar dengan apa? Dengan sujud. Maka jangan ganti Allahu Akbar itu dengan apa-apa kalimah lain. Nanti arah solat kita itu tak menjadi. Maka ikhwan, sebesar itulah kalimah Allahu Akbar, kita kena jaga. Baik ikhwan, sebelum saya masuk ke tajuk ini, saya rasa ada juga satu perkara penting yang perlu kita bincang berkenaan. Sekarang ni kita sedang membincang kemuliaan lafaz takbiratul ihram. Kita sedang berbincang apakah yang dimaksudkan dengan takbiratul ihram. Yang pertama, sekurang-kurangnya kita tahu takbir bermakna lafaz Allahu Akbar. Apa makna ihram? Kita berada dalam zon diharamkan dengan lafaz Allahu Akbar. Dan tadi kita berbincang serba sedikit hikmah dia. Solat ni ikhwan, sebab dia ada kena mengena dengan takbiratul ihram ini. Solat ni ikhwan, ada empat perkara yang dia dikatakan sebagai kesempurnaan solat. Kalau satu orang tu dia boleh, masa dia solat tu dia boleh bagi ada empat-empat benda ni, solat dia sempurna. Satu apa dia? Satu, bila dia solat, dia solat di awal waktu. Dia solat, solat di awal waktu. Maka solat dia akan naik di tempat mana? Di tempat sempurna. Cukup sempurna, amat sempurna. Pendek kata tak ada cacat celanya, indah, cantik, subhanallah. Yang kedua apa dia? Yang kedua, dia solat berjamaah. Dia solat di awal waktu berjamaah. Sempurna solat dia, indah solat dia. Dan yang ketiga, dia solat di masjid. Subhanallah ikhwan. Dan masjid dijadikan khas untuk solat. Kalau dalam masjid tak ada ceramah-ceramah boleh. Tapi dalam masjid tak boleh tak ada solat. Kalau tak ada solat dalam masjid, masjid tak dipanggil masjid. Dan yang keempat apa dia? Yang keempat dipanggil khusyuk. Keempat-empat benda ni,
keempat-empat benda ni dia dipanggil sebagai kesempurnaan solat. Kalau orang tu dikatakan pilih pada dia daripada empat ni, daripada empat benda ni, yang mana hang nak pilih? Ataupun dikatakan keutamaan lah, keutamaan. Daripada empat benda ni, kita tak boleh adakan keempat-empat. Kalau ada keempat-empat ni serentak, sembahyang kita sempurna. Cukup elok. Tak ada lain boleh menandingi solat kita. Tapi kalau ditanya daripada empat ini, yang manakah yang paling muhim, penting? Maka yang paling penting adalah khusyuk. Khusyuk. Ha, tengok ah. Dari sinilah dibahas. Menjaga khusyuk lebih besar daripada menjaga solat di awal waktu, lebih besar daripada berjemaah, dan lebih besar daripada sembahyang di masjid. Khusyuk. Tapi kalau empat-empat itu bergabung, subhanallah, sembahyang kita itu benar-benar duduk pada rukun Islam yang kedua. Tinggi cukup. Tapi daripada empat-empat ini, katalah kita sembahyang tapi tak dapat di awal waktu, boleh lagi tak? Boleh. Sebab Allah memang panjangkan satu waktu ke satu waktu untuk benarkan kita sembahyang. Tapi kena faham satu benda, walaupun kita sembahyang katalah pukul 2.45 sembahyang kita diterima, tapi sembahyang kita tak duduk di arah sempurna. Itu kena sedar. Kita boleh sembahyang seorang-seorang tanpa jemaah, sah, sah. Tapi kena ingat, sembahyang kita tak duduk pada level sempurna. Kita sembahyang, katalah kita sembahyang di awal waktu, kita sembahyang berjemaah, tapi kita sembahyang tidak di masjid, di rumah kah, di mana-mana kah, sah sembahyang kita, sah. Tapi kena tahu, sembahyang kita tak duduk di tempat sempurna. Artinya sembahyang-sembahyang, tapi sembahyang kita tak cantik. Dan kalau ketiga-tiga benda di atas ada, awal waktu berjemaah di masjid tapi khusyuk tak ada, ha, lain sikit perkataan dia. Dia tak guna perkataan tak sempurna lagi dah. Maka dia guna satu perkataan, kita hilang hakikat sembahyang. Hilang terus. Jadi ketiga benda, ketiga sembahyang di awal waktu, sembahyang dalam masjid, sembahyang berjemaah, ketiga-tiga ini kesempurnaan dia diikat oleh khusyuk. Baik, apa kena mengena dengan tajuk kita? Tahukah kita pada menyatakan bahawa di manakah tempat awal kita dikatakan khusyuk dalam sembahyang? Iaitu pada takbiratul ihram. Di situlah penentu kita khusyuk ke tidak. Maka kerana itu ikhwan, apabila mulut kita kata Allahu Akbar, maka hati kita kena kata Allahu Akbar. Hati kita kena faham apakah makna Allahu Akbar. Bila adfa, dia jalan serentak, lafaz di mulut sama dengan hati, maka itulah yang dinamakan kejujuran, keikhlasan, kebenaran dan kekhusyukan. Tidakkah satu benda khusyuk itu ialah bila mata kita lihat satu benda, telinga kita mendengar apa yang kita lihat, fikiran kita berleha-leha, berlega-lega pada apa yang kita tengok, dan hati kita tumpu di situ. Itulah khusyuk. Kalau saya bercakap, katalah saya bercakap dengan Abang Anas, mambang-mambang. Tapi ini bukan mambang tanah, mambang tu. Ini mambang yang mengaji ni. Mambang. Saya sebut nama Abang Anas. Saya nampaklah Abang Anas, sahabat semua tak nampak kerana itu kelebihan Allah bagi kat saya. Saya boleh nampak apa yang orang tak nampak. Saya nampak Ustaz Amru, saya nampak Ustaz Zaki, saya nampak Ustaz Nan, saya nampak Ustaz Samsul, saya nampak Abang Anas. Dan walaupun saya nampak banyak benda, cuma satu saya tak nampak, Abeli saya tak nampak. Bermakna makam saya tak sampai. Sebab Abeli pergi tandas. Saya sebut nama Abang Anas, kata Abang Anas. Tapi masa mulut saya kata nama Abang Anas, mata saya tengok Amru.
telinga saya fokus ke Amru. Abang Anas mau tak mau dia akan tanya, ustaz panggil saya ke panggil Amru? Automatik. Bermakna di situ tidak ada kesepakatan antara sebutan, apa kita kata, reaction. Reaction kita. Maka kalimah khusyuk tak boleh disebut. Maka apabila kita sebut Allahu Akbar, mulut kata Allah, fikiran kita pergi pada Allahu Akbar, hati kita menuju pada Allahu Akbar, maka kalimah khusyuk dapat dikatakan. Maka kerana itu saya menyeru kepada jemaah sekalian, saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapa-bapa, ketika mengajak anak solat tentang makna takbiratul ihram, saya terpaksa bertegah di sini untuk menyatakan bahawa adalah tidak tepat kalau mulut kita menyatakan Allahu Akbar, hati kita dan fikiran kita kata sahaja aku sembahyang Isyak. Tak tepat. Yang tepatnya ialah kita ingat kata kita nak sembahyang Isyak itu sebelum kita takbir. Kerana ingat nak sembahyang itu bukan makna Allahu Akbar. Allahu Akbar ni kalimah yang mufid. Ya, kalimah yang ada makna, dia ada muatan dia sendiri. Kalau kita sebut lori di mulut, view kita lori lah. Jangan view basikal. View kita basikal. Mulut kata lori, tak betul. Jadi yang betulnya ialah bila mulut kata Allahu Akbar, hati pun kena Allahu Akbar. Disinkronaiskan itu, barulah kita masuk kepada makna bidayah khusyuk. Adapun lepas kita dah takbir, dah kita baca Fatihah, ketika itu ada gangguan-gangguan datang, terleha, sat. Kesemuanya itu dianggap sebagai tabiat. Dia nak dikira di mana? Dia nak dikira pada bidayah itu, permulaan itu. Dia nak dikira pada permulaan itu. Bagaimanakah berlaku permulaan itu? Permulaan itu khusyuk ke tak khusyuk? Ya, kita khusyuk. Maka bawalah diri kita, ikhwan, ketika kita menyebut Allahu Akbar dengan hati kita, fikiran kita menterjemahkan makna Allahu Akbar. Jangan yang lain. Kenapa ini saya katakan, ikhwan? Kenapa ini saya katakan begini? Penjelasan tentang Allahu Akbar ni, ikhwan, banyak dan besar dan luas oleh para ulama kita. Saya rumuskan begini. Saya dan kita semua telah bersetuju pada menyatakan bahawa niat, berdiri betul, takbiratul ihram, dia adalah bidayatul solah. Dia permulaan sembahyang. Niat kita akan menentukan sembahyang kita tu nak duduk di mana, di aras mana, aras ibadah ataupun apa. Lafaz Allahu Akbar, lafaz takbiratul ihram, dia akan menentukan di mana kita dengan Tuhan. Saya ingin memberi soalan. Soalan ini saya tinggal kepada sahabat-sahabat yang sedang mengikuti rancangan ini melalui tiga channel yang ada depan saya ini. Tiga channel PMT, Baitul Rahman dan Bicara Hati. Pilihlah yang mana-mana. Anda tengoklah di mana-mana saya ada di situ. Maka saya ada, saya bersatu dengan tiga. Yang tiga itu adalah satu. Memang. Saya ada. Jadi, saya memberi satu soalan, boleh jawab. Boleh type jawab. Tak mau jawab pun tak apa. Tapi nak type jawab pun tak apa. Saya bagi soalan ni, soalan dia, apakah pandangan kita? Apakah pandangan kita? Ataupun saya bagi soalan ni agak berat sikit. Begini. Apakah pandangan kita pada suatu kes ini, iaitu seorang isteri, dia menyebut nama suami dia. Disebut nama suami dia. Tetapi, fikiran dia membayangkan wajah laki-laki lain. Apakah kita nak kata kepada isteri ini? Dan dengan lagi satu, seorang suami
dia menyebut nama isteri dia dan dia membayangkan wajah isteri dia. Apa pula kita nak kata pada suami ini? Yang pertama tadi saya ulang, seorang isteri dia sebut nama suami dia tapi fikiran dia nampak wajah lelaki-lelaki lain. Kita nak kata apa? Isteri ni apa? Dengan yang kedua, seorang suami dia menyebut nama isteri dia dengan dia membayangkan isteri dia. Yang ni nak kata apa? Patutkah seorang isteri dia sebut nama suami dia depan suami dia, dia sebut nama suami dia tapi kepala dia bayang lelaki-lelaki lain? Patut atau tak patut? Dan seorang suami menyebut nama isteri dia dengan dia membayangkan isteri dia, betul ke tak betul? Dua keadaan ini macam mana? Hak tadi nak kata apa? Dia sebut lafaz betul, lafaz betul, lafaz dia suami dia, tapi hati dia, kepala dia bayang muka orang lain. Hak tadi suami dia sebut betul nama isteri dia dan dia bayang betul wajah isteri dia. Yang mana betul? Yang mana yang sepatutnya? Itu sebagai satu soalan untuk saya bawa kepada makna ini. Makna dia, satu orang nak solat, mulut dia kata Allahu Akbar, hati dia kata sahaja aku sembahyang Isyak. Dengan satu orang, mulut dia kata Allahu Akbar, hati dia pun Allahu Akbar. Yang mana betul? Sebab kalau dia kata Allahu Akbar, aku sembahyang Isyak, sembahyang ada lima. Subuh Allahu Akbar jadi subuh. Zuhur Allahu Akbar jadi zuhur. Sedangkan Allahu Akbar ni ada makna dia. Dan dia menjadi sebesar-besar kalimah yang menjadi pembuka salat dan dia bertindak sebagai takbiratul ihram. Yang mana betul? Allah, kalau kita belajar cara yang lama-lama, mulut kata Allah, hati kena ada qasad, ta'arun, ta'ayin, bar. Bila nak ingat Allah Maha Besar? Dengan satu orang, sebelum sembahyang, dia ingat siap-siap dah. Aku nak sembahyang Isyak 4 rakaat. Ya Allah, jadikan sembahyang aku ni untuk hang, ya Allah. Lepas tu terus dia takbir. Allah, mulut kata Allahu Akbar, hati bayang, kaulah yang Maha Besar Allah. Yang mana lebih betul dengan tuntutan kalimah ini? Maka kalau di awal sembahyang kita dah salah, adakah sepanjang perjalanan berikutnya kita akan betul? Kalau bidayah kita salah, nihayah kita juga salah. Kalau kita berhadapan dengan wahwah sembahyang, kita berhadapan dengan kelalaian dalam solat, tak khusyuk, betul lah, bidayah kita dah salah. Sebab daripada awal kita solat, bukan Allah yang kita bayang. Maksud bayang ni bukan Allah tu yang kita adpakan, sinkronizekan dengan ucapan kita. Allahu Akbar. Lepas itu dikatakan nak panjang sampai 14 harakat. Untuk apa panjang 14 harakat? Kerana bukan nak membayangkan Allahu Akbar dengan makna kata maksud Allahu Akbar, tapi nak menghimpunkan niat dalam kandungan takbir. Dan ini sesuatu yang mesti dibetulkan, ikhwan. Kerana dia adalah permulaan solat. Maka habis yang betul yang mana? Yang betul yang ini. Mulut kata, pasal itu imam kita, Imam Nawawi, dalam Al-Azkar, dia tegak. Dia kata, lafaz Allahu Akbar, tak perlu sampai 14 harakat. Dan dia diucap tanpa alif, tanpa harakat. Allahu Akbar. Kenapa? Kerana hanya nak, hati kita nak ulang tu saja balik. Apa yang susahnya? Kenapa perlu sampai Allah? Dah. Itu bermakna kita nak bayang benda lain. Mulut kata Allahu Akbar, hati pun kata Allahu Akbar. Dia adpa, dia synchronize. Kalau permulaan itu kita dapat betul, lafaz betul, ucapan betul, terjemahan dia betul, ingatan dia betul, maka itulah yang akan mendorong perjalanan kita sampai keluar daripada salat, iaitu salam. Maka kerana itu, ikhwan, kenapa saya tekan benda ni? Kerana saya nak bagi tahu yang ni. Apa dia?
Ikhwan, kita nak tahu tak macam mana Allah Ta'ala terima solat kita? Allah terima ibadat kita. Ya, kita mesti nak tahu. Melihat kepada karangan dan tulisan para ulama sangat menakjubkan ketika mereka mengupas bab sebesar ini. Mereka kata kalau nak tahu di manakah kedudukan kita, mereka bahas dalam ilmu yang luas, tapi saya ambil perbahasan itu, saya sempitkan, saya jadikan dalam bab ni saja. Di manakah kita nak tahu solat kita itu diterima atau tidak oleh Allah, ataupun di manakah kedudukan kita di sisi Allah masa kita solat? Mereka menggunakan perkataan ini. Boleh tengok di dalam manih. Apa dia kata? Dia kata, lihatlah di mana Allah letak hati kita. Apa yang Allah isi dalam hati kita, itulah nilai kita di sisi Allah. Dan saya ulang lagi sekali, ikhwan. Permulaan solat ada di mana? Takbiratul ihram. Maka lihatlah, pada masa kita takbiratul ihram, apanya Allah penuhkan dalam muatan hati kita. Kalau Allah letak dalam hati kita, Allah, dia letak dia dalam diri kita, bermakna itulah nilai solat kita di sisi dia. Tapi kalau ketika kita lafaz Allahu Akbar, hati kita dah tak ada Allah, itulah solat kita. Kalau hati kita tak ada dekat Allah di awal solat, maka solat kita tak ada dengan Allah. Allah lepaskan kita pada diri kita. Pasal itu, majoriti masalah orang sembahyang, dia terkena was-was di awal takbir. Kenapa? Kerana memang Tuhan tak bersama dengan dia dah. Di mana Tuhan letak hati kita? Kita kata, Allahu Akbar. Nawawi kata semudah itu, Allahu Akbar. Kenapa? Memang mudah. Memang mudah nak sebut Allahu Akbar, dan hati kita pun nak ikut Allahu Akbar. Orang Arab pun macam tu, orang Melayu pun lagu tu. Kalau di awal salat kita ada Allah, kita ingat Allah. Betul, kita terjemah tu betul. Mulut kata Allah, hati pun kata Allahu Akbar. Betul. Bermakna itulah nilai kita di sisi Allah. Mula terangkat salat. Tapi kalau permulaan ini kita salah, ikhwan, ya subhanallah, kita akan salah. Maka tengok, pada masa kita takbiratul ihram, kalau bukan Allahu Akbar yang kita ingat, maka kita akan jadi satu antara dua. Sama ada kita jadi ahli tughyan ataupun kita jadi ahli iman. Siapa dia ahli iman? Tengok Allah sendiri habaq dalam ayat dia, innamal mu'minuna idza zukirallahu wajilat qulubuhum. Siapa dia orang beriman? Zukirallah, bila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, terasa di hati dia. Mulut dia kata Allahu Akbar, terasa Allah. Tapi ahli tughyan, tughyan ni siapa dia? Yang melampau, yang dikatakan sesat roh dia dan hati dia, mulut dia kata Allahu Akbar, hati dia pergi ke lain. Pasal itu bidayatul salah ini, dia menentukan kita di mana dalam salat. Pasal itu dalam bab solat, Nabi pesan, ikhwan, walaupun 1,000 orang, 1,000,000 orang bagi pada kita petua dan apa-apa, Nabi telah pesan awal pada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu tetap kena sembahyang macam aku sembahyang. Kau belajar daripada aku, sampailah seolah-olah kau nampak macam itulah aku sembahyang. Jangan ikut orang. Orang bagi petua nak sembahyang, bayangkan depan ada sirat, kiri kanan ada pencakok-pencakok, punya susah. Sedangkan Nabi ajak punya senang, ikhwan. Lafaz Allahu Akbar, lafaz itu punya besar. Dia menjadi takbiratul ihram. Kalau tersilap kita memberi makna pada dia, maka sepanjang perjalanan solat kita adalah silap. Ikhwan, ada satu lagi perkara. Dia berkaitan dengan takbiratul ihram. Apa dia? Dikatakan bahawa solat dia adalah cerminan untuk 3 masa. Dia cermin, sembahyang ni dia adalah cermin. Cermin ni maksud dia apa? Benda kita tengok, kita nampak kita balik, kan? Solat
dia adalah cermin untuk masa lepas, masa sekarang dan masa akan datang. Solat, dia bagi tahu pada kita sebelum ni kita siapa, sekarang kita siapa, dan masa akan datang kita siapa. Solat bagi tahu. Dan di mana dia bagi tahu? Dia bagi tahu pada takbiratul ihram. Kita takbir, Allahu Akbar. Semudah itu. Mulut kata Allahu Akbar, tapi hati tak boleh kata Allahu Akbar. Solat bagi tahu. Apa dia? Masa lepas kamu, kamu tak pernah ingat Allah. Dan sekarang pun kamu masih tak ingat Allah. Dan kalau yang dah lepas, kamu tak boleh sinkronaiskan lafaz dengan hati kamu pada Allah, masa sekarang pun tak boleh. Solat tolong jawab pada kita. Besar kemungkinan masa depan pun kau tak akan ingat Allah. Subhanallah, ikhwan. Dia permulaan. Saya fikir dia bukan saja permulaan solat, tapi dia juga bidayatul hayah. Permulaan hidup. Solat adalah cerminan kita. Siapa kita ni, ikhwan? Pasal itu ini penentu kita nak masuk dalam sembahyang ini, sangat menentukan, ikhwan. Sangat-sangat menentukan. Dan kalau dalam masa solat, sependek itu, serengkah itu, semudah itu, kita tak boleh menghadirkan Allah dalam hati kita, adakah pada masa yang lebih panjang, hidup ni satu benda lebih panjang dari solat, kau boleh menghadirkan Tuhan dalam hidup kau? Bila ada teguran Tuhan, kau mudah ingat pada Tuhan? Tak semudah itu. Kau adalah orang yang paling susah ingat pada Tuhan. Kenapa? Masa ni pun kau tak boleh ingat ke Tuhan. Bukan disuruh ingat panjang masa 10 minit tu. Pada masa takbir saja nak dikira khusyuk ke tak. Takbir pun kau gagal. Kau dilatih dengan apa dia? Allahu Akbar, kau ingat benda lain. Mulut kata Allahu Akbar, hati buat benda lain. Kita dilatih dengan terjemahan yang salah, ikhwan. Dan ini terjemahan yang tak tepat, ikhwan. Maafkan saya. Saya terpaksa bagi tahu. Tak tepat. Mulut kata Allahu Akbar, hati kena kata apa? Allahu Akbar. Tak boleh benda lain. Semulut saya kata. Saya kata ke Ustaz Nan. Ustaz Nan, tolong ambil saya handphone saya. Ustaz Nan akan dengar apa yang mulut saya sebut. Takkan Ustaz Nan akan ambil cawan? Mulut saya kata handphone. Tak tahu Ustaz Nan kata, Ustaz Nan, saya minta handphone. Ustaz Nan bagi handphone. Saya kata, Ustaz Nan, ni handphone. Ustaz Nan kata, alah Ustaz sebut handphone lah. Al-Fadhil sebut handphone. Memanglah saya sebut handphone. Tapi maksud saya mau kuali. Ikhwan, orang ni orang apa, ikhwan? Orang betul bahasa ke? Kalau kau nak sebut kuali, sebutlah kuali. Kenapa kau sebut handphone? Kalau kau nak sebut selain daripada Allah, janganlah sebut Allahu Akbar. Kenapa mulut kata Allahu Akbar, hati kau sebut benda lain? Kita telah diajak dengan kepalsuan di awal salat, ikhwan. Kalau itu dah tak betul dengan hidup, adakah hidup yang panjang ni akan jadi betul? Kita musibah berlaku pada kita. Bolehkah kita ingat ke Tuhan? Pemimpin boleh ingat ke Tuhan kah? Kalau dalam salat tak betul. Tengok Quran kata apa pada kita, ikhwan. Ayat yang Ustaz Nahlu baca, Al-Baqarah tu, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah. Kenapa, ikhwan? Kerana salat mengembalikan kita pada Allah, ikhwan. Kau hidup ni orang beriman, Allah kata, Allah Ta'ala kata, minta tolonglah pada Allah dengan apa? Dengan berbekalkan sabar. Tapi sabar saya tak cukup, ikhwan. Orang boleh sabar, tapi salat penentu dia. Yang orang kafir sangat rugi, tak ada benda ni. Tak ada benda ni. Islam ada, ikhwan. Kita syukur pada Allah, kita ada benda ni. Kenapa dikatakan bila ada masalah solat? Solat mengembalikan kita pada Allah. Kita, Allahu Akbar. Allah kata, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kamu akan dapat damai. Tapi, hudur hati tu kena betul. Bila mulut kata Allahu Akbar, hati kena Allahu Akbar. Kena betul. Kalaulah suami dapat tahu, dia sebut di mulut suami tapi kepala dia bayang orang lain, apa suami akan buat kat dia? Atau sebaliknya, apa akan jadi? Hubungan tu akan jadi masalah. Tapi kita tak tahukah hubungan kita dengan Tuhan yang ada masalah?
depan dia kita sebut nama dia, dada dia, dia nampak kita sebut nama orang lain. Ya subhanallah. Kenapa kita sembahyang? Kita sembahyang ni ikhwan, kita sembahyang awal waktu berjemaah dalam masjid, tapi kita telah feel bab khusyuk. Maka apa akan terjadi? Saya sebut di awal tadi, hakikat sembahyang itu runtuh. Lepas itu sembahyang kita tak ada barakah, ikhwan, daripada awal. Walaupun kita sembahyang di tempat barakah, kenapa lepas sembahyang boleh benci ke orang? Sama-sama sembahyang hasad dengki ke orang. Bila kita ada masalah, kita tak boleh didamaikan dengan solat berjemaah. Kerana kita tak ada hati dengan Tuhan di awal solat. Ikhwan, hak ni kena dibetulkan balik, ikhwan. Perjalanan ini mesti diluruskan kembali, ikhwan. Supaya apa? Supaya kita sampai kepada makna solat. Kenapa ini penting, ikhwan? Kenapa saya tekankan ini penting? Kenapa? Kerana bila kita Allahu Akbar, takbiratul ihram, kita bagi sama dengan makna dia, dia akan kembali kepada makna asal sembahyang. Sembahyang adalah doa, dan doa itu adalah ibadah. Baru dia boleh letak, digantung di tempat tu. Ibadah apa yang Tuhan akan terima kalau kita buat dengan badan, hati tak ada ke dia? Tak mana nak bergantung tempat ibadat. Maka kerana itu, ikhwan, mestilah kita tahu pada menyatakan betapa mulianya lafaz takbiratul ihram. Apakah makna dia dan di mana kedudukannya dalam solat? Dia berada pada bidayatul solat. Dan ingat balik, kesempurnaan solat itu ada di mana? Pada solat awal waktu, ada pada solat berjemaah, ada pada solat di masjid. Tiga-tiga ini dikunci dengan satu perkataan, solat yang khusyuk. Kalau khusyuk, kalau diberi pilihan antara tiga ni, yang mana kita nak, antara empat ni, mana kita nak jaga? Jaga khusyuk. Walaupun kita tercicir sembahyang berjemaah, walaupun tercicir sembahyang di masjid, jaga khusyuk. Kerana khusyuk adalah hakikat kepada solat. Dan di mana letaknya khusyuk, ikhwan? Pada takbiratul ihram. Itulah selalu kita katakan, khusyuknya kita faham ni khusyuknya bukan-bukan. Kita faham khusyuk ni sembahyang walaupun rumah terbakar tak rasa. Yang tu bukan khusyuk, tu kena dam, ikhwan. Maafkan saya, ikhwan. Sebab kita dilalaikan dengan keterangan yang macam ni. saya tergelak, abang saya gelak. Sahabat tak dapat dengar suara abang ni, saya dapat dengar pasal Allah bagi kelebihan kat saya. Begitu, ikhwan. Kena betulkan balik. Pasal itu dia katakan betulkan balik, kembali pada solat. Tak kalau ikhwan, solat tak akan duduk di rukun Islam yang kedua lepas syahadah. Dia ada sujud. Antum bayang, kalau takbiratul ihram tu tak dah tak betul kita punya ni, khusyuk kita tak betul, sekejap lagi roh sujud nak duduk tahu lah. Roh sujud nak duduk tahu lah. Berapa banyak kekasih kena halau depan kekasih dia bila dia dapat tahu kata orang ni yang kata sayang kat dia, tiba-tiba dalam hati orang tu ada orang lain. Berapa banyak kekasih halau kekasih. Dan kita dengan Tuhan, dan kita takbir, dada kita terbuka, dia nampak. Wallahu khabirum bima ta'malun. Bukan saja khabirum bima ta'malun, wallahu mukhrijum ma kuntum taqtumun. Allah akan mukhrij, Allah akan keluarkan, bongkarkan balik apa yang kamu simpan dalam hati kamu, kamu sembunyikan dalam hati kamu. Oh malu, ikhwan. Pasal itu betulkan balik sembahyang. Di mana nak betul sembahyang? Takbiratul ihram. Bagi betul. Kita dah faham dah dengan cara kita. Tak apa, ikhwan. Tinggalkan semua kepahaman. Kerana nak ikut sembahyang cara Muhammad bin Abdullah salawatullahi wasalamuhu alaihi. Jadi, ikhwan, saya ingatkan balik. Kita sedang berbincang tentang apa, ikhwan? Tentang kedudukan, kemuliaan, takbiratul ihram. Kerana itu, ikhwan, melihat kepada buku kita ini, penulis akan sebut 21 perkara. 21 perkara ni, ikhwan, saya ingatkan awal-awal.
daripada 21 perkara, mungkin hanya 1-2 perkara sahaja dia berkaitan dengan, kita kata apa, berkaitan dengan apa, tumakninah kita takbir. Kalau 21 tu kita tolak, 5 lah kata. Dia ada 12. 16 lagi ni ikhwan, dia berkaitan dengan apa? Dia berkaitan dengan kemuliaan lafaz Allahu Akbar. Jadi bila kita melafazkan Allahu Akbar ni ikhwan, kita kena jaga sungguh-sungguh. Kenapa? Kerana dia adalah lafaz kepada ma'bud kita yang kita nak sujud. Bagaimana cara kita lafaz? Bagaimana emosi kita? Inilah yang termasuk dalam 21 perkara. Jadi itu mungkin kita akan masuk pada, kalau tidak minggu depan pun minggu lagi satu. Kalau tidaklah minggu lagi satu. Tapi kok mana pun kita akan bercakap juga. Jadi malam ni cuma kita berbincang tentang kemuliaan, kepahaman kita, apakah yang dapat kita faham dengan kalimah takbiratul ihram. Ikhwan, kita faham, cuba faham benda ni, cuba analisa benda ni, kemudian kita akan terangkan kepada anak kita, kenapa dia tak boleh sembahyang main-main? Kenapa dia tak boleh sebut takbiratul ihram dalam keadaan gelak sana, gelak sini? Subhanallah ikhwan. Kita baru melalui empat benda ikhwan. Satu, makna solat menurut bahasa dan istilah. Ingat balik benda itu. Yang kedua, kita baru masuk apa dia? Apa makna niat? Lepas tu kita dah bincang apa makna qiyam. Dan sekarang kita berbincang apa makna takbiratul ihram. Makna dia saja, syarat dia tak masuk lagi. Kita dah masuk empat. Empat-empat ni ikhwan, bagi dia berjalan betul-betul berurutan dengan makna solat sebagai ibadat itu. InsyaAllah Allah akan menganugerahkan kepada kita fadilat-fadilat yang ada dalam solat. Nanti saya akan berkongsi tentang kisah-kisah yang kita ambil daripada kehidupan para sahabat, para tabi'in, apa yang mereka rasa dengan solat ni ikhwan. Subhanallah, sejauh mana salat telah membantu kehidupan mereka. Allahu Akbar. Kita akan sebut. Ada yang disebut di dalam Quran. Ada yang disebut contoh di dalam hadis. Dan ada yang dihikayatkan oleh para salafus salih. Inilah kemuliaan yang kita berjumpa. InsyaAllah ikhwan, panjang umur sihat badan, kita akan sambung. Soalan tak? Ya. Ada soalan mengejutkan saya. Jika seseorang itu mengangkat takbir berkali-kali ketika mula solat fardu, adakah solatnya cacat atau terbatal? Ya. Ya. Batal atau cacat? Wallahu taala alam, Allah taala yang Maha mengetahui. Adindaku bertanya. Bila sebut adindaku ni saya teringat. Kau laksana bulan tinggi di atas kayangan hati. Tak apa, saya berhenti dekat itu dulu. Saya akan sambung masa akan datang. Allah yang Maha mengetahui adindaku. Kalau orang itu dia solat takbir berkali-kali, nombor satu yang ada pada dia apa dia? Nombor satu yang ada, dia telah menunjukkan secara zahir dia meninggalkan solat cara Nabi. Dia telah tunjuk yang tu. Kalau itu dia berani tunjuk di hadapan Allah dengan kejahilan dia, adakah dia mengharapkan Tuhan akan tunjuk rahmat Tuhan kat dia? Sebab yang dia tinggal menghadap Tuhan tu, dia meninggalkan petunjuk kekasih Allah. Satu. Yang kedua, kita tak boleh nak kata sembahyang dia batal sebab dia belum masuk sembahyang lagi. Sebab dia takbir pertama tak lepas, takbir pula kedua. Takbir kedua tak jadi, takbir pula ketiga. Bila yang dia masuk sembahyang? Kalau dia dah masuk sembahyang, dia takbir pula lagi satu, batal pula sembahyang mula. Dah jadi dah takbir pertama tu, pasti faham takbir kedua pula. Itu dikatakan istihza, dan itu berdosa. Jadi tak dapatlah kita nak kata dia tu batal tak batal sebab dia belum lagi masuk sembahyang. Maka orang ini kita kata orang yang ada satu penyakit. Penyakit apa? Penyakit dia tak kenal sunnah. Dan Ustaz Nan selalu ulang yang Nabi sebut kan. Nabi kata sesungguhnya bodoh tu satu penyakit. Ya betul.
kepada orang yang wah-wah ni, salah satunya kerana dha'ful aqli atau dia lemah akal, ataupun kerana dia jahil petunjuk Nabi dia. Maka itu pandangan kekanda wahai adindaku yang dikasihi. Wallahu ta'ala a'alam. Semoga Allah merahmati kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.